Zaman ini, kita menggunakan social media untuk promosi bisnis kita sendiri. Digital marketing adalah cara yang baru untuk mendapat exposure. Ini adalah 3 tips untuk boost kualitas foto kamu dan akhirnya juga penjualan kamu. Investasi waktu kamu. Awal dari perjalanan kamu, pasti belum mampu untuk beli kamera atau HP yang bagus. Jadi coba belajar menggunakan Photoshop atau Illustrator. Dengan aplikasi ini, kamu bisa membuat hasil foto kamu terlihat lebih keren. Beli mini studio, ini tidak lebih dari 100.000 rupiah. Ini punya lebih dari satu warna dan layar belakang juga. Ini cocok sekali untuk barang-barang yang berukuran kecil. Cari lighting yang bagus. Biasanya cahaya alami di Bali terlalu terang untuk mendapatkan foto yang bagus. Tetapi kamu bisa nunggu sampai jam 5 sore. Itu adalah time yang cocok untuk membuat foto-foto dari brand atau produk kamu. Apakah kamu belajar dari video ini atau kamu perlu tips yang lebih? Leave a comment dan let us know apa yang kita harus diskusikan minggu besok.